Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini Alvan di channel Alvan. Dan pada video kali ini, seperti biasa aku akan menunjukkan kepada kalian semua tutorial server ya, atau bisa dibilang juga mereview server. Nah, di video kali ini aku akan mereview sebuah plugins yaitu namanya Scoreboard. Ya, dulu aku juga udah pernah bikin videonya sih, beberapa tahun yang lalu. Tapi ada yang bilang itu error. Jadi pada video kali ini aku akan menunjukkan Scoreboard yang baru, yang terbaru, oke? Gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita harus buat server dulu. Kita bisa buat server itu di Atrenos atau di kayak ini server pro, dan juga di hosting server yang lainnya. Yang terus kita resume server ya. Oke, kita resume server dulu. Aku bikin server dulu. Nah, kita ke control panel. Kita lihat dulu ya, statusnya nih udah online nih, berarti udah on. Terus kita cari plugins yang namanya itu Quickboard. Nah, kita cari ya di sini Quickboard. Kita tinggal install aja di sini. Terus sama yang satu lagi yang kita perlu itu namanya adalah placeholder API, placeholder API. Kita cari, terus kita tinggal install aja, install aja, udah. Oke, aku lagi restart server karena aku lagi memasang ini pluginnya biar nanti kalau online jadi servernya terbaca ininya. Apa namanya itu? Plugins. Nah. Oke, terus kita tinggal ke multiplayer ya. Kita masuk ke server kita. Di sini serverku Alvancea. Oke, kita masuk sini. Oke, sudah join. Nah, di situ sudah ada. Aduh. What the heck? What happened? What the f What? What? Biar aja lah ya. Nah, di sini udah ada tulisannya Welcome Audax, koordinat dan lain-lain. Nah, kalau kalian belum muncul, kalian tinggal bikin ini, ikuti aku ya. Papi iCloud download server. Nah, enter. Udah, terus kita bikin papi reload. Reload. Gimana sih reload? Malah lu. Oh iya, iya, lupa, sorry. Papi reload. Nah, terus satu lagi kita bikin papi iCloud download player. Enter. Terus papi reload lagi. Reload. Nah, nanti pasti akan muncul kayak ini. Udah sesuai dengan nama kita, jumlah player, sama latensi kita. Yoi. Sangat easy peasy sebenarnya. Oke, mungkin videonya cuma sampai segini aja. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Kalau kalian suka seperti ini lagi. Dan kalau ada rekomendasi mau nge-review plugins apa, kalian tinggal komen di bawah aja. Oke. Siap. See you next time video. See ya. Bye-bye.